Tuti dan Maria merupakan anak dari Raden Wiryaatmaja. Walaupun keduanya bersaudara, namun mereka memiliki sifat yang berbeda, di mana Tuti sebagai anak sulung memiliki sifat yang tidak mudah mengagumi sesuatu, teguh pada pendiriannya, pendiam, dan aktif dalam berbagai organisasi wanita. Sedangkan Maria cenderung periang, lincah, dan mudah mengagumi sesuatu. Di hari Minggu, mereka pergi ke pasar untuk berbelanja. Mereka pergi dengan berjalan kaki. Kenapa Maria, apa kau baik-baik saja? Aduh, kakiku sakit sekali, Kak. Saat Maria terjatuh, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri dan menolongnya. Dia adalah Yusuf. Yusuf merupakan mahasiswa kedokteran dan putra dari Demang Munaf yang tinggal di Martapura, Sumatera Selatan. Kak, kenapa? Sini coba aku lihat. Sepertinya ini akan sedikit sakit. Aduh, sepertinya ini sudah membaik. Sini aku bantu. Oh iya, terima kasih ya atas bantuanmu. Iya, sama-sama. Oh iya, siapa nama kalian? Saya Maria. Kalau ini kakak saya, Tuti. Saya Yusuf, bolehkah saya mengantar kalian sampai rumah? Boleh, asalkan tidak merepotkanmu. Setelah berkenalan, Yusuf mengantarkan Tuti dan Maria sampai di depan rumah. Entah kebetulan atau tidak, besoknya Tuti dan Maria kembali bertemu dengan Yusuf. Apakah kau tidak ingin masuk dulu? Tidak, terima kasih, aku sudah ada janji. Karena ini sudah kedua kalinya Yusuf mengantarkan Tuti dan Maria ke rumah, Raden Wiryaatmaja pun heran dan bertanya-tanya siapakah pemuda yang mengantar kedua putrinya. Karena penasaran, Raden Wiryaatmaja memutuskan untuk bertanya dengan Tuti dan Maria. Siapa pemuda yang mengantar kalian tadi? Mengapa tidak diajak masuk? Katanya dia sudah ada janji. Entahlah, kami juga baru bertemu dengannya. Sejak kembali dari mengantarkan Tuti dan Maria, pikiran Yusuf hanya melayang kepada mereka. Terutama yang menarik hatinya adalah Maria. Yusuf telah menaruh hati kepada Maria sejak pertama mereka bertemu. Suatu hari, saat Yusuf hendak pergi ke kampus, di jalan tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. Tunggu mulia cita-cita Maria. Setelah lulus nanti saya akan pergi ke rumah orang tua saya di Martapura, Sumatera Selatan. Kalau saya akan mengunjungi bibi saya di Bandung. Saya sudah sampai nih. Sampai jumpa lagi Yusuf. Dah. Hubungan mereka semakin dekat. Yusuf pun sudah berani berkunjung ke rumah Raden Wiryaatmaja untuk menemui Maria. Di sana dia disambut dengan lembut dan sopan. Raden Wiryaatmaja menyukai sikap Yusuf yang santun. Hari ini Raden Wiryaatmaja, Tuti, dan Maria sedang bersantai di ruang tamu sambil mengobrol. Tiba-tiba datanglah Yusuf. Waalaikumsalam. Yusuf, silakan masuk. Siapa kan namamu? Nama saya Yusuf Tuan. Yusuf Petar. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan anakku Maria? Iya Tuan, saya bersungguh-sungguh dengannya. Kau akan menjaganya? Iya Tuan. Baiklah, tolong jaga anakku. Iya Tuan.
Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba datanglah Bibi Tuti dan Maria dari Jatinegara yang bernama Nyonya Parta Diharja. Wah, senang sekali kalian mengobrol. Apakah boleh ikut bergabung? Bibi. Tentu saja. Kemarilah. Terima kasih. Siapa kamu? Saya Yusufi. Ya, dia teman dekat Maria. Wah, kalau Tuti, saya perhatikan umur kamu sudah 27 tahun. Kamu belum ada niatan menikah. Saya permisi untuk mengambil tindu. Saya belum memikirkan hal itu, Bi. Saya masih ingin membahagiakan diri sendiri. Jangan marah ya, Tuti. Bahagian kalau kamu kan itu hanya mau kosong. Ini, silahkan diminum. Terima kasih, Maria. Tidak, Bi. Aku masih ingin bergabung dalam organisasi Tuti Sedar yang sejak lama aku ikuti. Sudahlah, jangan berdebat. Itu tidak baik. Tuti, kalau menurutku jangan terlalu lama menyendiri. Nanti kau jadi perawan tua, mau kau? Bukan begitu, Bi, maksudku. Sudah, saya ingin pamit pulang dulu. Saya belum masak. Ayo, aku antar. Dah, Bibi. Hati-hati di jalan. Seiring berjalannya waktu, timbullah benih-benih cinta antara Maria dan Yusuf. Kemudian, Yusuf memutuskan untuk berlibur sebentar di kampung halamannya. Selama berlibur, Maria dan Yusuf sering berkomunikasi melalui telepon. Maria, ingat sekali aku dengan... Apa aku telepon saja ya? Halo Yusuf, ada apa? Tidak apa-apa Maria. Bagaimana keadaanmu? Kabarku baik. Oh iya, bagaimana kalau kita jalan-jalan saja setelah aku pulang dari Jakarta nanti? Boleh, aku juga akan tinggal di Bandung untuk sementara waktu ini. Iya, kutunggu kabar darimu, Maria. Iya, Yusuf. Sudah dulu ya, aku ada kerjaan. Baiklah. Selama di kampung halaman, Yusuf seringkali melamun. Heran melihat anaknya, ibu Yusuf pun bertanya kepada Yusuf. Mengapa kau melamun, Yusuf? Begini, Bu. 3 hari lagi aku akan berangkat ke Jakarta. Cepat sekali kau kembali. Karena ada urusan dia, Bu. Oh, begitu. Tidak apa-apa, nak. Kerinduan Yusuf kepada Maria dan tugas dari kampus membuat Yusuf kembali ke Jakarta dan mengunjungi Maria. Kedatangan Yusuf disambut hangat oleh Maria yang juga telah kembali dari Bandung. Yusuf, Maria, dan Tuti akan pergi jalan-jalan, tetapi Tuti tidak bisa meninggalkan kesibukannya. Yusuf dan Maria pun pergi. Pada saat sedang jalan berdua, Yusuf menyatakan cintanya kepada Maria. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Benarkah? Apakah itu? Sebenarnya... Iya, katakanlah. Maria, aku sangat mencintaimu. Aku juga cinta kepadamu, Yusuf. Suatu saat, kita akan menikah di tempat yang indah. Janji? Janji. Adiknya yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Yusuf, Tuti menjadi sedikit khawatir dengan Maria. Dia takut jika nanti Maria malah sakit hati karena sudah terlalu mencintai Yusuf. Suatu hari, Tuti duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Ketika ia sedang membalik buku melihat beberapa halaman lagi yang akan dibacanya, pulanglah Maria sehabis dari bertemu dengan Yusuf. Sudah jam berapa ini, Maria? Kenapa kau baru pulang? Maafkan aku, Kak. Kau jangan terlalu diperbudak oleh cinta. Memangnya kenapa dengan aku dan Yusuf? Kau sudah melampaui batas, Maria. Bohong! Bilang saja kau iri denganku. Semenjak kau bersama Yusuf, kau tidak ada otak lagi sekarang. Biarlah aku tak berotak. Aku cinta kepada Yusuf. Diam, Maria. Jauh ucapanmu.
Karena Maria terlalu memikirkan masalahnya dengan Tuti yang tidak menyukai hubungannya dengan Yusuf, Maria pun akhirnya jatuh sakit. Setelah 10 hari mengidap penyakit malaria, menyebabkan mukanya bertambah pucat. Maria pun dibawa ke rumah sakit karena kondisinya semakin melemah. Maria terbaring di rumah sakit dengan ditemani oleh ayahnya, Tuti, dan Yusuf. Bagaimana kondisi Maria? Apakah sudah merasa baik kan? Belum, ayah. Aku merasa masih sakit. Kau harus kuat, Maria. Kau harus bisa. Ya, darah ya. Tuti, tenang, Tuti. Yusuf, tolong panggil dokter. Dokter, dokter, tolong dokter. Ada apa? Maria betul berdarah. Baiklah, akan saya periksa. Kalian tunggu di luar. Bagaimana ini, ayah? Bagaimana keadaan Maria? Sudahlah, Tuti. Tanya saja kepada Allah. Harus kita lakukan. Sekarang anda berdoa. Bagaimana keadaan Maria, dokter? Ya, baik-baik saja. Hanya saja dia sedikit demam dan kurangnya cairan. Ya, akan segera pulih. Baik, terima kasih, dokter. Ya, Pak. Selama Maria dirawat di rumah sakit, Yusuf selalu menjaganya. Sementara hari-hari Maria penuh dengan kehangatan Yusuf, teman sejawat Tuti yang bernama Supomo ternyata diam-diam menyukai Tuti. Siang itu, saat Tuti sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba datanglah Supomo yang berniat untuk menyatakan perasaannya kepada Tuti. Miti. Hai Tuti, apa kabar? Kamu Supomo. Silakan masuk. Baiklah Tuti, terima kasih. Ada apa, Supomo? Aku datang sini sebenarnya ingin berbicara sesuatu kepadamu, Tuti. Bicarakan saja, Supomo. Sebenarnya, aku mencintaimu, Tuti. Kamu maukah menerima cintaku? Jika kamu menerimanya, aku ingin menikahimu. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Baiklah, Tuti. Aku akan setia menunggu jawaban darimu. Sekarang Tuti dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara menikah dengan Supomo atau memilih organisasi Putri Sedar yang tidak dapat ia tinggalkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menolak cinta Supomo meskipun dia sekarang telah berusia 27 tahun. Supomo yang masih belum mengetahui keputusan Tuti pergi dengan hati bimbang. Keesokan harinya, Tuti sedang menjaga adiknya Maria. Sudah merebut kamu. Tidak apa, Maria yang sudah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang kakak. Saat Maria dan Tuti sedang berbincang-bincang, tiba-tiba 4 orang teman Tuti dari organisasi Putri Sedar datang menjenguk Maria. Hai Tuti. Hai kalian, silakan masuk. Iya. Hai Maria, bagaimana dengan keadaan? Seperti yang kau lihat, Kak, aku belum sempat. Oh iya Tuti, ini ada sedikit bingkisan dari kami. Terima kasih ya. Iya. Iya, terima kasih. Pak, sudah menunggu. Sama-sama, semoga lo sembuh ya, Maria. Amin. Iya, Supomo, ada apa? Tuti, bagaimana dengan keadaan adikmu? Ini ada sedikit mungkin. Seperti yang kamu lihat, Maria masih terlalu tadi, Mas. Terima kasih ya, bingkisannya. Iya, sama-sama. Oh iya, Tuti, aku ingin berbicara sesuatu padamu. Sebaiknya kita bicara di luar saja. Teman-teman, aku izin keluar dulu ya. Iya. Apa yang ingin kamu bicarakan, Supomo? Bagaimana jawabanmu tentang cintaku? Maafkan aku, Supomo. Aku tidak bisa menerima cintamu yang suci itu. Mengapa kau tidak menerima cintaku, Tuti? Karena itu adalah perbuatan yang putus asa. Mengapa kau sebut itu dengan perbuatan yang putus asa? Tanpa mereka sadari, saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, salah satu teman Tuti mendengarkannya. Sombong sekali si Tuti, masih untung ada yang ingin melamarnya. Seharusnya dia menerimanya saja, malah ditolak. Karena aku masih ingin memimpin organisasi Putri Sedar. Apa boleh buat, cinta tidak bisa dipaksa. Maafkan aku, Supomo. Baiklah, aku pergi. Janji, engkau
Keesokan harinya, diadakan rapat di organisasi Putri Sedar. Teman-teman Tuti sudah berkumpul, sementara Tuti belum datang. Kalian tahu tidak? Apa yang aku dengar saat kita menjemput Maria kemarin? Emangnya apa yang aku dengar? Aku mendengar, emangnya berarti kamu ternyata cinta pada Tuti. Benarkah kalau aku ingat ke Tuti? Tuti itu sangat sok, dia sebenarnya. Kenapa? Aku tidak tahu. Si Tuti itu yang benar-benar ya, padahal sudah 27 tahun. Tapi apakah dia tidak bosan menunggu? Kalau aku jadi dia, pasti aku menerima. Sudah-sudah tidak baik bicara ke orang seperti ini. Ada apa ini? Apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak apa-apa, Tuti. Pada suatu hari, Tuti bertanya kepada dokter tentang keadaan adiknya yaitu Maria. Miss dokter, iya, silakan masuk. Bagaimana keadaan adik saya? Adikmu menggunakan penyakit TBC. Jika dibiarkan, penyakitnya akan bertambah parah. Saya sarankan agar adikmu dibawa ke rumah sakit TBC yang ada di Pacet semuanya juga. Baiklah dokter, jika itu yang keluar. Baiklah, saya akan menjelaskan siapa juga. Maria telah dirawat selama lebih dari 1 bulan lamanya, namun tidak ada perubahan yang dialaminya. Hari ini, Maria dilarang pihak rumah sakit untuk keluar dan berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah sakit. Karena merasa kesepian, Maria menelpon kekasihnya. Halo Yusuf. Halo Maria, bagaimana keadaanmu? Aku merasa tidak ada perubahan yang berarti pada tubuhku. Jangan bicara seperti itu, aku yakin kau pasti akan sembuh. Maafkan aku belum bisa menyembuhkanmu karena banyak tugas yang tak bisa kutinggalkan. Yusuf, mungkinkah aku bisa sembuh? Beberapa hari yang lalu aku memimpikan ibuku. Ngeri jika aku mengingatnya. Karena penyakit TBC lain merenggut nyawa ibuku. Maria, kau jangan bicara seperti itu. 3 bulan lagi aku akan lulus dan aku telah mendalami penyakit TBC untuk menyembuhkanmu. Tetapi Maria, kau jangan putus asa. Suatu ketika, suster datang ke ruang rawat Maria untuk memberikannya sarapan. Maria, aku ingin mengantarkan sarapan untukmu. Apakah aku boleh masuk? Baik, masuklah. Sudah dulu ya, Yusuf. Aku harus makan sarapanku. Ini sarapan untukmu. Terima kasih, suster. Apakah kau ingin aku menyuapimu? Tidak, nanti aku memakannya sendiri saja. Baiklah, asalkan kau tidak lupa memakannya. Tidak, suster. Apakah ada kemungkinan untuk aku sembuh? Maria, mengapa kau berkata begitu? Tentu kau akan sembuh. Aku yakin itu. Kau harus kuat demi orang-orang yang menyayangimu. Oh iya, siapakah orang yang menelponmu tadi? Itu adalah Yusuf. Dia adalah kekasihku. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dia berkata dia sedang mendalami penyakit yang kualami agar bisa menyembuhkanku. Begitu baiknya si Yusuf. Kau sangat beruntung bisa memilikinya. Hari ini, Yusuf datang ke rumah sakit bersama dengan Tuti untuk menjenguk Maria. Permisi. Hai, Kak. Ya, siapa yang datang bersamaku? Dia adalah seorang adik iparku. Kak, bisa saja. Hai, Yusuf. Maria, bagaimana dengan keadaanmu, Maria? Lihatlah sendiri. Kapan aku bisa pulang ke Jakarta? Kau harus pandai membagikan hatimu, Maria. Dengan cara seperti ini, aku bisa sembuh. Semua orang pun sama berkata seperti itu. Entah mengapa sore ini sungguh aneh rasanya, seolah-olah alam menantikan kepulangan seseorang. Matahari terbenam di balik gunung dan turunlah kabut senja, tetapi puncak-puncak yang mengadah ke langit merah membara turut bernyanyi di lagunan warna. Di luar ruangan tempat Maria dirawat, Tuti duduk di kursi. Tidak sengaja dokter lewat dan memberitahu keadaan Maria kepada Tuti, sedangkan Yusuf sedang menemani Maria. Tuti, kondisi kesehatan ibumu semakin melemah. Tidak ada perubahan di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, dokter? Lebih baik kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar adikmu cepat sehat. Amin. Baiklah, dokter. Tuti masuk ke ruang rawat untuk melihat keadaan Maria. Maria tiba-tiba meminta agar Tuti dan Yusuf mendekat kepadanya. Yusuf, kenalkan nama kalian. Baiklah, Maria. Kalau kau bahagia, aku akan menghormati jika kalian berjuang berhubung dengan ikatan pernikahan. Itulah permintaan kalian. Maria, ada apa denganmu? Yusuf, cepat ke dokter. Dokter, tolong dokter. Iya, ada apa? Tolong Maria, dokter. Tolong Maria.
sih. Baiklah, dokter. Maaf, yang lain tidak tertemu lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Maria, ayo bangun, Maria. Yusuf dan Tuti sangat terpukul atas kepergian Maria. Mereka berdua mengingat segala kenangan bersama dengan Maria. Yusuf dan Tuti telah kehilangan orang yang amat mereka sayangi. Sesuai dengan pesan terakhir Maria, Tuti dan Yusuf memutuskan untuk menikah. Tuti merasa bahwa Yusuf dapat dicintainya dengan tulus. Sebaliknya, Yusuf juga merasakan bahwa cinta Tuti kepadanya juga tulus sekarang. Tuti merasa yakin bahwa Yusuf adalah calon suami yang baik dan bisa dicintainya. A few minutes later.